Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Nah, kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana kondisi tanaman jeruk yang sudah muncul buah, teman-teman. Jeruk ini namanya adalah jeruk tongheng, teman-teman. Nah, kecil-kecil sudah mulai berbuah dia, teman-teman. Mungkin saja dia belajar berbuah ya, teman-teman ya. Ayo kita lihat. Nah, ini dia ya teman-teman ya. Ini baru berapa senti ini kira-kira teman-teman? 40 sentian lebih lah ya teman-teman ya. Nah, ini sudah pada muncul bunga teman-teman. Wow. Dan ada bunganya sudah rontok dan sudah mulai menjadi buah ini teman-teman. Nah, ini apakah jeruk ini belajar berbuah atau memang nantinya buahnya bisa lengket dan buahnya bisa membesar teman-teman. Kita lihat ya dari dekat ya teman-teman ya, agar teman-teman bisa lihat seperti apa sih bentuknya ya. Nah, ini buahnya yang sudah jadi ya teman-teman ya. Masih kecil-kecil teman-teman, sudah mulai berbuah dia. Mudah-mudahan buahnya lengket dan bisa besar nantinya teman-teman. Nah, selanjutnya yang di sebelah ini ya teman-teman ya. Nah, ini sudah pada muncul tunas baru. Alhamdulillah cukup subur ya teman-teman ya. Nah, ini adalah tunas baru ya teman-teman ya. Nah, ini sudah mulai muncul durinya teman-teman. Jadi salah satu karakter jeruk tongheng ini pohonnya berduri teman-teman. Selanjutnya kita akan pupuk teman-teman agar buahnya tidak rontok dan lengket bisa menjadi buah yang bisa membesar nantinya teman-teman. Ini adalah pupuk KNO3 putih ya teman-teman ya. Oke, sudah larut semua ya teman-teman ya. Kita akan siramkan. Oke teman-teman ya, sudah selesai kita pupuk. Nah, selanjutnya ya teman-teman, jangan lupa ya teman-teman ya, ikuti perkembangannya teman-teman, bagaimana kelanjutan jeruk tongheng ini teman-teman. Mudah-mudahan nanti buahnya bisa besar ya teman-teman ya, sesuai dengan karakternya jeruk tongheng. Dadah.